Pertama, atas nama Ketua DPW Jawa Tengah dan seluruh pimpinan, memberikan apresiasi, terima kasih atas pertanggungan yang setinggi-tingginya kepada bidang perpanduan yang dengan quick response, respon cepat, pagi ini dalam apel siaga untuk rencana di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, kita semuanya berharap bahwa PKS selalu hadir dalam setiap detik nantinya masyarakat Indonesia. Itu bagian dari karakteristik partai kita semuanya yang mengedepankan aspek kepedulian kita kepada masyarakat. Saya selalu diingatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dapat beli, tidak concern, tidak tanggap terhadap urusan orang beriman, tak dikhawatirkan akan bagian dari orang-orang beriman. Para pengurus dan para relawan yang saya hormati, ketika kita semua kemarin jam 15 mendengar bahwa di beberapa kecamatan Kabupaten Lumajang lereng Semeru sebelah timur terkena dampak dari erosi Gunung Semeru tentu. Kemudian kita berpikir bahwa harus segera berangkat. Dan saya sangat berbahagia dari pagi bahwa sudah memberikan laporan untuk tahap yang pertama memberangkatkan 6 relawan kita untuk melihat secara langsung dari dekat apa yang kita harus lakukan nanti, apa yang masyarakat juga. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang sangat baik ini dengan berbagi waktu dan yang lainnya, saya sampaikan beberapa hal sebelum kita bersama-sama berangkat ke lokasi. Yang pertama, mari kita selalu menampan yang kita mata-mata ingin meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari Nabi nomor 1 yang ditulis oleh Imam Nawawi, kita semuanya takal yang Allah mampu dinia wa inna ikun beriman Allah. Keikhlasan, keridhaan Allah, kecintaan Allah itu menjadi motivasi utama setiap aksi-aksi kemanusiaan yang lainnya. Bahwa kemudian orang lalu menilai PKS ini peduli, PKS ini tanggap, itu adalah natijah duniawi. Itu adalah efek duniawi yang otomatis pasti Allah akan berikan. Tapi kita tidak pamrih itu semua. Kita semuanya yakin bahwa yang kita kerjakan ini bagian yang tak terpisahkan dari ikhtiar untuk menyari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peminan nasi mayyashri nafsau tiwa amal robotillah Allahu ra'ubu minah ibadah.